coba tanyakan lagi pada hatimu, apakah sebaiknya kita putus atau terus? Teman-teman semuanya, ketemu lagi sama aku, Mas Izil Project. Oke, spesial di belakang aku ini, ketemu lagi dengan Rebecca. Spesial pelangi, dia lagi dicuci ya. Sekarang aku berada di rumahnya Mas Tony. Ini tempatnya di Desa Celompret, Pagelaran, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Oke, teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan truk Rebecca spesial pelangi. Ini rainbow alias pelangi. Dicuci guys. Oke, teman-teman, ini lagi dicuci bareng Mas Tony. Ada yang terbaru ini, nanti kita zoom dari dekat. Oh, ini mikan deh, ini orang dipasang Mas yo. Iya. Ini masih belum selesai cuttingnya, ada yang belum. Ini Mika di sini, Mika adik sebelah sini ya belum dipasang. Tapi wes ganteng. Depan ini baru rainbow atau pelangi. Ini bagi apa artinya ya? Masih kita tulisan Jepang ya apa artinya? Karo ya.
milih. Duduk pelangi ya. Di Google Translate kudu. Ini ada yang baru, stikernya sebelah kanan. Ini sama yang depan. Nanti sini lagi ada lagi. Ini tulisannya rainbow yang artinya pelangi. Ini yang stiker sebelah kanan ini bagus. Ada berapa warna? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 warna. Mantap ya. Ini akriliknya sebelah sini belum dipasang. Nah, ini ada yang baru yang bagian belakang. Because of Love. Ini ada lagunya Rae. Coba tanyakan lagi pada hatimu, apakah sebaiknya kita putus atau terus kita sedang mempertahankan hubungan, atau hanya sekedar nunda perpisahan. Asik. Hey. Ganteng. Yang sebelah kiri tetap. Ini rodok kinclong ini guys, ini habis dicuci. Oke teman-teman semuanya, sambil menunggu azan maghrib, persiapan besok muat ke PBTC Mas Tony. Oke guys, sekian dulu dari saya. Sampai ketemu di next video.